Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan ibu yang salam sukses selalu. Ya, kembali lagi channel saya. Aktivitas hari ini kita mau melakukan penyemprotan pohon durian. Ambil bawa pacul. Kita siap-siapin dulu, bos. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe, dukung channel saya. Siapkan dulu, kita mau ke kebun. Ketemu lagi di kebun. Ya, sekarang saya udah sampai di kebun, bosku. Buat teman-teman, kalau ingin tahu perawatan durian saya, lanjut terus, tonton terus sampai habis. Kita di sini memakai fungisida, herbisida antrakol, bos. Jadi lihat antrakol sama decis. Udah mau habis. Atau kawan-kawan bisa pakai merek-merek lain, yang penting bisa untuk pengendalian hama, pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menggunakan 1 sendok. Atau teman-teman bisa lebih, pemakaian juga bisa. Karena sewaktu-waktu di sini Pangandaran suka hujan, saya menggunakan perekat. Perekatnya bisa merek apa aja. Gunanya perekat itu supaya takutnya sekarang penyemprotan baru 3 jam udah turun hujan, itu efektif buat atasi ini langsung hilang. Kocek dulu kawan-kawan biar merata.
semprot dari pangkal bawah sampai atas, kawan. Bisa dilihat. Mencegah lebih baik, kawan, daripada mengobati.
sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung channel saya biar berkembang. Assalamualaikum.